Sabar, Umi, sabar. Assalamualaikum. Nyai, subhanallah Aina, ibu pikir kamu gak mau datang. Terima kasih ya sudah datang ya. Datang dong, Bu Nyai. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah. Lancar? Lancar. Lancar. Assalamualaikum, Kyai. Waalaikumsalam. Bu Safi sedang menuju ke sini. Mari. Berarti kita harus tacap Aina. Biar glowing. Ya, pokoknya Aina harus cantik banget. Aina. Ai. Kita ya? Kemana? Kesana, udah ikut aja. Nyai, bentar ya. Oke, okay. Oke. Okay. Ganteng. Afif. Umi. Umi rindu, nak. Itu perempuan siapa dah? Jangan-jangan istrinya. Aku mah. Ya, tapi gak mungkin lah Bu Nyai meluk dia sampai segitunya tuh. Kalau emang bukan menantunya. Iya juga sih, dan gak mungkin juga Gus Apip jalan sama tuh cewek dari Turki ke sini cuma berduaan. Kalau bukan itu istrinya. Aku balik. Ai. Ai. Maafin kita-kita semua ya. Kita semua agak tahu kalau jadinya kayak gini. Gue nyesel banget maksa lu datang ke sini. Gak apa-apa kok. Kalian gak salah. Emang seharusnya dari awal aku gak berharap. Aku malu banget sama Bung Yai dan Pak Kiai. Apa kata mereka? Kalian tolong ya, jangan ceritain masalah ini ke siapapun. Ai, Aina. Lu yang tenang ya, Ai. Ada kita di sini. Best friend forever. Bener banget. Long lasting. Aina, I love you. Rumah ini terasa sepi ya, gak ada Aina. Tapi Aina pulang kan, Ma? Sejujurnya Mama gak tahu. Yang Mama dengar dari Neneng dan Rohmatun, mereka itu ke Magelang untuk menghadiri kepulangan seseorang yang bernama Gus Afif. Seorang yang selama ini Aina cintai. Aku juga udah dengar, Ma, yang bernama Gus Afif dari padinya Aina. Apa kamu masih menyimpan harapan pada Aina? Kalau dibilang aku masih menyimpan harapan, jelas aku masih menyimpan harapan, Ma. Tapi aku gak mungkin maksa Aina untuk terima aku. Yang jelas, aku ikhlas dengan apapun itu. Allah akan mempertemukan aku dengan jodoh yang tepat. Di waktu yang tepat. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ana, ibu pikir kamu masih lama di Magelang? Enggak, Bu. Saya ada meeting besok, jadi langsung balik. Jadi apa benar? Soal kepulangan Gus Afif dari Turki? Udah, Bu. Ai, aku pamit ya, mau balik ke apartemen dulu. Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ke kamar istirahat.